yang telah mencipta sekalian alam. Selawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dia pada pagi ini dapat kita berkumpul seduduk bersama-sama dalam program yang amat bermakna ini yang dianjurkan oleh Jabatan Mufti Negeri Perlis. Semoga program pada pagi ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk makluman sidang hadirin hadirat para peserta program pada pagi ini, bagi memperoleh rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala, majlis pada pagi ini akan dimulakan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Majlis dengan selah hormatnya menyebut Al-Fadhil Ustaz Anas bin Hadi untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dengan ini majlis dengan selah hormatnya mempersilakan Ustaz untuk mentas dan memperdengarkan bacaan Al-Quran. Silakan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لرب بهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها
ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Demikian tadi bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Anas bin Hadi. Dengan ini majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Ustaz Anas bin Hadi di atas penyempurnaan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran sebentar tadi. Hadirin hadirat para peserta program yang dihormati sekalian, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan para peserta program, program perenang fatwa kali ketiga bagi tahun 2019 pada pagi ini terbagi kepada dua sesi. Sesi yang pertama pada pagi ini bertajuk perenangan tentang vaksin dari aspek perubatan. Tajuk yang menarik ini akan disampaikan oleh yang berbahagia Dr. Muhammad Fauzi bin Kamarudin. Dan sesi yang kedua bertajuk penerangan fatwa berkaitan kewangan. Tajuk ini akan disampaikan oleh yang berbahagia Sahibul Fadilah Dr. Zahruddin bin Abdul Rahman. Untuk itu majlis dengan segala hormatnya mempersilakan yang berbahagia Dr. Muhammad Fauzi bin Kamarudin untuk menyampaikan senangan beliau pada pagi ini. Dan beliau juga adalah merupakan seorang pakar berunding perubatan keluarga. Jadi dengan ini majlis dengan selamatnya menyebut Tuan Doktor. Silakan. Thank you.
Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi. Terima kasih Tuan Pengerusi Ustaz Said, Ustaz Ruslan selaku Timbalan Mufti, dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tajuk yang diberikan kepada saya pagi ini adalah tentang vaksin, dari segi aspek perubatan. Mungkin saya cuba habiskan secepat mungkin. Kita beri peluang kepada Ustaz Zahruddin untuk membentangkan ceramah beliau yang mungkin lebih lebih penting untuk kita semua. Dan terdapat juga banyak persoalan-persoalan vaksin ni yang saya rasa beliau perlu jawab, berhubung dengan isu-isu berkaitan dengan halal dan haram lah, ya, berkenaan dengan vaksin, ya. Okey, apa dia vaksin atau imunisasi, ya? Sebenarnya imunisasi atau vaksinasi adalah satu program kesihatan awam yang bertujuan untuk melindungi kanak-kanak kita, terutamanya dari jangkitan penyakit-penyakit yang boleh dicegah, ya. Sebab penyakit ni ada yang boleh dicegah, ada yang tidak boleh dicegah, ya. Yang mana kita boleh cegah, kita cuba untuk cegah, ya. Dia adalah sejenis bahan, vaksin ini adalah sejenis bahan yang diberikan kepada kanak-kanak, ya. Kebanyakan bahan ini adalah dalam bentuk organisma, bakteria atau virus, atau sebahagian daripada partikel, daripada unsur-unsur kuman tersebut, ya, yang disuntik diberikan kepada bayi terutamanya supaya mereka menghasilkan suatu imuniti, ya, untuk melawan penyakit, ya. Sebab kadang-kadang kita pun kalau kita dapat penyakit, ya, kemudian kita akan protektif, ya, kita akan terselamat daripada mendapat penyakit yang sama. Itu yang konsep, ya. Kebanyakannya adalah penyakit-penyakit berjangkit, bukan semua penyakit, ya. Mana kalau kalau penyakit kencing manis tu tak boleh, ya, diabetes, ya, dia tak boleh, ya, tak ada vaksin lagi setakat ni, ya. Ada setengah-setengah penyakit sahaja yang boleh di cegah melalui kaedah ini, ya. Kalau penyakit HIV, denggi setakat ni masih belum dapat dihasilkan suatu vaksin yang betul-betul berkesan untuk mencegah penyakit-penyakit tersebut, ya. Tujuan imunisasi secara umumnya adalah satu, mencegah penyakit, ya, dan komplikasi. Yang kedua, untuk melindungi individu dan masyarakat, ya. Mengawal wabak, eliminasi atau kita cuba menghapuskan penyakit-penyakit tertentu, ya, melalui program vaksinasi kita berjaya bukan saja menghapus, kadang-kadang membasmikan penyakit itu, ya. Kalau dulu ada penyakit tapi sekarang dah telah terhapus, ya, dengan jayanya itu melalui program vaksinasi, ya. Okey, ya. Sebelum tu saya cuba nak tuan-tuan dan puan-puan sekalian faham konsep perubatan ni, ya. Kenapa kita beri ubat, kenapa kita tak beri dan sebagainya. Ada kena faham dari segi usul perubatan ni, ya. Dia ada macam ni, ya. Yang membezakan sesuatu bahan sama ubat, sama ada ubat, ya, bahan tu adalah ubat dan racun, ya, adalah dos dan tujuan, ya. Faham, ya? Semua bahan yang diciptakan oleh Allah Ta'ala di atas muka bumi ni, ya, semua bahan, ya, secara umumnya lah, ya, dia merupakan suatu fitnah lah pada kita, ya. Sebagai manusia kita perlu menggunakan akal, kaji, ya, sama ada benda ni baik atau buruk, ya, dosa, pahala, syurga, neraka, semua macam tu, ya. So macam tu juga bahan, ya, sama ada dia ubat atau racun, ya, bergantung kepada kuantiti dos dan tujuan diberi, ya. Kenapa kita beri? Kita beri vaksin, kenapa? Apa tujuan dia? Dan berapa banyak dos? Macam Panadol juga, eh? Kalau makan sebiji, dua biji Panadol, dia jadi ubat kan, jadi racun? Ha, InsyaAllah jadi ubat, eh? Kalau sakit kepala lah. Kalau bukan sakit kepala, saja-saja makan Panadol, bergantung kepada, boleh jadi racun. Kuantiti dos dan tujuan diberi, ya? Oh, ada. Okey, ya? Ha, macam tu juga, eh? Apa-apa benda bahan, sebut saja bahan apa? Nasi. Nasi racun ke ubat? Makan nasi. Pagi tadi makan apa? Racun ke ubat? Ha? Boleh jadi racun, boleh jadi nasi, ya?
Orang sekarang ni makan nasi jadi apa? Ramai orang sekarang ni makan nasi jadi racun sebenarnya, bukan jadi ubat. Dia tidak apa? Tidak membahagiakan dia sebenarnya, tapi banyak sangat makan nasi jadi racun lah sebab overdose. Kalau nasi itu kita ambil dalam bentuk yang kuantiti yang betul, gunakan konsep suku-suku separuh tu, insyaAllah jadi ubat. Kalau makan nasi jenis dua pinggan ni semua jadi racun maka tu, ya? Bukan baik, cari penyakit. Okey, itu macam tu juga bahan. Semua bahan ni macam ni, ya? Semua ubat-ubat yang kita gunakan adalah kita gunakan konsep ni, ya? Kaji, ya? Sama ada dia betul lah dos dia, tujuan dia apa untuk menghasilkan ubat, ya? Bukan kita bagi ubat, bagi vaksin ni sebagai racun, ya? Bukan begitu, ya? Okey, dari segi secara imunisasi, ya? Sebenarnya imunisasi, program imunisasi ni adalah suatu program yang telah lama, ya? Dijalankan, ya? Bukan saja di dunia tapi di Malaysia pun, kan? Tahun bermula dari negeri-negeri Selat, ya? Tahun 1895 pun telah ada program vaksinasi, ya? Terutama masa dulu tumpuan diberikan kepada smallpox, ya? Iaitu sejenis penyakit cacar air yang sangat-sangat bahaya, ya? Kalau dulu bukan doktor yang bagi, ya? Atau misi, ya? Yang bagi dulu guru besar, ya? Pada tahun awal-awal dulu guru besar suntik anak kanak-kanak sekolah ni, ya? Untuk program pelarian smallpox, ya? Dan seterusnya dia berkembang dari tahun ke tahun, ya? So sekarang ni hampir berbelas-belas, ya? Jenis penyakit yang dapat dilindungi melalui program vaksinasi, ya? Ini jadual imunisasi yang kita ada daripada umur baru lahir sampai kanak-kanak sekolah. Kebanyakannya diberi dalam bentuk kanak-kanak sekolah, bukan orang dewasa, sebab kanak-kanak ni adalah mereka yang lebih mudah untuk dapat dijangkiti. Kalau orang dewasa yang kita wajibkan, adalah yang pergi Mekah, ya, yang pergi haji, ya, untuk mendapatkan vaksin meningococcal, supaya mereka tidak dapat, supaya dapat dicegah dari penyakit meningitis, penyakit kuman, jangkitan saluran otak, yang sangat bahaya, ya. Itu wajib, ya. Kerajaan Arab Saudi mewajibkan semua yang mengunjungi Baitullah untuk umrah dan haji perlu mendapat suntikan meningococcal, ya. Tapi yang lain di Malaysia tu kita berikan kepada kanak-kanak, ya. Ada juga yang diberi dalam bentuk option, lah, bukan diwajibkan, ya. Terutama kepada mereka yang ada risiko yang tinggi kita beri, ya, suntikan-suntikan tertentu, ya, untuk mencegah penyakit-penyakit tertentu, ya. Okey, ya. Dari segi liputan imunisasi, ya, di Malaysia kita mencapai hampir 90% lebih, ya, daripada populasi rakyat kita yang mendapat vaksin, ya. Tapi dia berubah dari tahun ke tahun dan jenis vaksin yang diberi pun berubah, ya. Terutama akhir-akhir ni ada sedikit trend, ya, yang membimbangkan, ya, kerana banyak kes-kes penolakan vaksin, ya, akibat daripada apa, ya, kenapa orang meramki ada yang menolak vaksin, ya, kebanyakannya daripada sumber disebabkan oleh media sosial, ya, mendapat maklumat yang palsu lah, daripada media-media sosial. Jadi dia terus ikutnya. Itu yang jadi isu sekarang ni, ya. Bukan saja di Malaysia tapi di satu dunia. Dari segi polio, penyakit polio, kita mencapai liputan yang sangat bagus. Tapi dari tahun ke tahun masih ada kes-kes yang direport, lah. Last case yang kita dapat tahun 92, ya. So di Malaysia polio ni hampir dapat dihapuskan, ya. Difteria pun macam tu, ya. Tapi akhir-akhir ni malah kadang-kadang semalam pun kita dengar, kan, ya, di Johor ada kes-kes difteria, ya. Akibat daripada penolakan vaksin, ya. Sebelum tu elok, ya. Dia sekitar tahun 2012, 13, 14, 15, ya, yang mula meningkat, ya, selepas ada media sosial ni, ya. Ya, ada WhatsApp lah, ada YouTube, Facebook dan sebagainya, ya. Bukan bertambah berilmu tapi ramai yang bertambah sesat, ya, dengan maklumat-maklumat yang terdapat dalam internet ni, ya. Okey, ya, kes measles macam tu juga, ya. Okey, malah peningkatan, ya,
peningkatan measles dari tahun ke tahun dia bertambah. Dalam masa berapa tahun yang lepas ni meningkat hampir 1000%. Ya? Pada tahun 2013 ada 195. Ya? Berbanding tahun lepas 1000 hampir 2000 kes measles. Ya? So dia meningkat secara mendadak akhir-akhir ni. Ya? Semuanya adalah akibat daripada kes-kes penolakan vaksin. Ya? Tak mau ambil vaksin. Dan di seluruh dunia, ya, ini adalah untuk vaksin difteria dan tetanus, pertussis, DPT. Ya. Ini jumlah bilangannya, yang biru itu adalah negara yang mencapai lebih daripada 90%, ya, termasuk Malaysia. Kita berjaya mencapai lebih 50%, ya, kadar liputan. Ya. Berbanding dengan negara-negara lain, ya, yang 50% less ni adalah kurang daripada 50%, ya, yang merah. Ya. Kebanyakannya negara apa ni? Di Afrika, ya. Ramai, eh? Banyakkan negara ni adalah negara-negara umat Islam, eh? Yang menolak pengambilan vaksin, ya. Ya, itu yang masalah dia. Okey, kalau kita lihat dari segi measles contohnya, ini adalah number dari segi coverage, dari segi liputan vaksin yang diambil. So, bila banyak peningkatan vaksin, kes-kes akan bertambah kurang. Ya? So, ini menunjukkan bahawa vaksin memang berkesan untuk mencegah penyakit. Ya? So, bila ramai masyarakat yang menerima vaksin, penyakit akan berkurangan. Ya? Tetapi, di seluruh dunia pun, isu penolakan vaksin bertambah. Ya? Pada tahun lepas, lebih daripada tahun 2017 hampir peningkatan 30% seluruh dunia. Ya? So ini fenomena ni bukan di Malaysia saja, ya, tapi maknanya di seluruh dunia pun penolakan vaksin bertambah, ya, dengan banyak. Okey. So yang penting adalah kita ingin membina liputan yang tinggi, ya. Maksudnya kalau boleh kita nak 100% penduduk kita dapat dilindungi dengan vaksin, ya. Ini akan membentuk, kita namakan dia sebagai herd immunity, ya, immunity kekawanan, ya. Maksudnya kalau semua orang pun mengambil vaksin, maknanya penyakit itu dapat dicegah dengan lebih berkesan. Penduduk akan terselamat, ya, tercegah daripada penyakit kalau semua orang ambil vaksin, ya. Kalau ada sebahagian saja masyarakat yang mengambil vaksin, sebahagian menolak, ini akan menimbul kesan yang tak bagus. Maksud dia penyakit akan berjangkit dengan mudah, ya. Macam kita ambil insurans lah, ya. Macam insurans, eh, kalau semua orang ambil insurans motor contohnya, kan. So macam mana? So kalau kita berlanggar, kita akan dapat compensation, kan. Tapi kalau ada yang tak ambil insurans motor, apa jadi? Kalau kita langgar dia, nak dapat duit dari mana? Ya, itu macam apa, ya. So konsep dia macam konsep insurans juga, perlindungan, ya. Maksudnya semua orang mengambil, so semua orang masyarakat akan terlindung dengan sendiri, ya. Ha, ini graf dia, ya. Maksudnya kalau ramai, yang biru ni tiada penyakit, yang merah ada penyakit. So merah ni akan berjangkit, ya, kepada yang biru kalau tidak diberi vaksin, ya. Ha, so lama-lama jadi merah lah. So dia semua akan berjangkit, ya. Begitu juga kalau sebahagian yang kuning ni yang ambil vaksin. Ramai yang tak ambil vaksin. So nanti akan dapat penyakit juga. Eh? Tapi kalau ramai populasi yang mengambil vaksin yang kuning, hanya sedikit yang tidak mengambil. Sedikit ni maksud dia tidak boleh ambil. Eh? Maksudnya kadang-kadang kanak-kanak tu dia tidak boleh menerima vaksin. Ya? Sebab penyakit-penyakit tertentu memang kita tak berikan kepada mereka vaksin. Dan bila ada datang yang merah, ada orang yang membawa penyakit, so satu akan terlindung lah maksud dia, ya. Maksudnya satu komuniti akan terlindung. Maksudnya tugas tanggungjawab kita adalah mengambil vaksin bukan saja untuk mencegah penyakit tu kepada diri kita, ya, tetapi juga dia membantu untuk kita mencegah penyakit untuk seluruh rakyat, ya. Okey, eh? Maksudnya kalau kita
kalau kita melindung satu masyarakat daripada kematian, seolah-olah kita berjaya melindungi penduduk-penduduk lain daripada penyakit dan kematian. Okay, itu konsep dia kan. Sebagai contoh, di negara-negara yang liputan imunisasi dia tinggi, kadar kematian bayi adalah sangat rendah. Ya? Berbanding kalau negara yang liputan imunisasi dia rendah, makin rendah liputan imunisasi, kadar kematian kanak-kanak bertambah. Ya? Ini kes Nigeria terutamanya. Nigeria dia banyak isu dengan fatwa-fatwa yang mereka keluarkan tentang tidak boleh ambil vaksin ni. Itu kadang-kadang dia akan menyebabkan peningkatan kes-kes kematian di kalangan kanak-kanak. So ini tujuannya. Tujuannya adalah kita beri vaksin kepada kanak-kanak bila mereka besar sampai umur peringkat persekolahan, mereka masih terlindung dari penyakit. Tapi bila sampai tua, mungkin penyakit tu dapat baliklah. Sebab dia vaksin ni kadang-kadang dia hanya sekitar perlindungan sampai umur belasan tahun kan, yang kita ada program dia. Kita tak berilah kepada sampai orang tua. Kalau beri orang tua ni semua tak mau ni. Sangat susah untuk diberi pada orang tua. Diberi pada kanak-kanak sebab kanak-kanak ni lebih mudah untuk dapat penyakit. Mana kadang-kadang orang tua ni dia datang balik penyakit. Terutama yang kadang-kadang yang balik pi apa pi apa umrah setiap tahun tu kan, balik mesti batuk kan berbulan-bulan. Tu kadang-kadang penyakit berjangkit tu yang disebarkan. Kemudian mereka ni juga yang akan menyebarkan kepada orang lain, terutama kanak-kanak. Tapi kalau kanak-kanak tu di vaksin, insya-Allah mereka terlindung dari penyakit. Okey. Sebenarnya vaksin ni adalah suatu bahan yang sangat kompleks. Bagaimana dia dibuat mengambil masa yang sangat lama. Bukan macam kita buat ubat lah kan. Buat ubat hari ni makan, hari ni cuba, okey boleh, esok boleh try. Boleh buat apa? Testimoni dan dipasarkan. Macam tu ya, bukan begitu ya. Dia banyak kajian, mengambil masa yang bertahun-tahun, berpuluh tahun untuk menghasilkan suatu vaksin. Bukan mudah. Belanja pun mungkin mencecah, kalau tahun bila tu 2006, 2006 1 bilion untuk menghasilkan satu vaksin. Industri farmasi, pharmaceutical company itu terpaksa melabur hampir 1 bilion US. Mungkin sekarang ni dah, saya ingat dah berkali ganda dah, lebih daripada tu. Berbilion-bilion untuk menghasilkan sejenis vaksin. Ataupun apa-apa ubat yang kita gunakan dalam bidang perubatan ni, dia mengambil masa dan apa tu, kos yang sangat tinggi untuk dihasilkan. Tambahan vaksin, lebih-lebih lagi vaksin. Sebab vaksin ni dia memang dia dijamin dan dipastikan memang sangat kompleks. Banyak sangat dia punya peraturan-peraturan yang patut dipatuhi sebelum ubat tu boleh dihasilkan dan seterusnya ubat tu digunakan dan dipasarkan. Memang sangat-sangat rumit. Itu yang susah untuk kita hasilkan. Sampai sekarang ni negara Malaysia masih tak boleh nak berjaya nak menghasilkan vaksin sendiri. Sebab kita kekurangan kepakaran dan sumber keuangan untuk menghasilkan vaksin. Dan kita menggunakan vaksin daripada luar. Kita beli daripada luar. Dan bukan saja dia dikawal oleh negara sendiri, tapi juga di seluruh dunia, di bawah pertubuhan WHO, Pertubuhan Kesihatan Sedunia yang memantau semua regulation, peraturan-peraturan kawalan berkenaan dengan vaksin. Sebab benda ni dia perlukan kepada dunia, bukan saja kepada satu negara. Sebab kalau kita seorang-seorang je yang mengambil vaksin, negara lain tak ambil vaksin, sesat lagi penyakit tu akan merebak juga pada kita. Maksud dia, dia akan disebarkan. Tambah proses globalisasi sekarang ni, masyarakat yang bergerak sana sini, so penyakit senang di
sebarkan berbandingkan zaman-zaman dulu lain kan. Kalau kita hidup di zaman tahun berapa? Tahun awal apa ni, tahun 1900 ke macam tu kan, zaman-zaman dulu mana ada ni nak pergi susah kan, naik kapal lah sebagainya. Tapi sekarang ni naik Asia saatnya esok sejam dua jam lah sampai dah nak pergi mana-mana pun so dia banyak banyak perjalanan so benda ni dia banyak interaksi antara satu sama lain, so dia bawa banyak penyakit lah berbanding dengan zaman-zaman dulu. Mana zaman hidup di zaman moden ni dengan hidup di zaman dahulu kala berbeza dari segi dari segi apa perebakan penyakit tu ya. Dan peraturan-peraturan pun dia akan berbeza lah ya. Mana janganlah kita menolak vaksin ni akibat atas dasar bahawa apa ni kita nak ikut macam orang dulu. Orang dulu tak ambil vaksin pun tak apa kata ya. Berbeza orang dulu lain, orang sekarang lain ya. Kesan buruk tanpa vaksin sebagai contohnya macam smallpox. Smallpox ni cacar air dia bahaya, dia boleh membunuh hampir 1/10 atau 1/3 daripada mereka yang dapat penyakit. Dapat penyakit je tak lama lah tu macam tu ya, punya dahsyat, punya bahaya penyakit smallpox, cacar air. Mungkin sekarang ni kita tak ada nampak kot melainkan saya pun tak ada nampak ya, dia tahun-tahun 50-an 60-an dulu ya, lepas tu tak ada lah ya. Mungkin tok-tok kita, tok wan kita yang hidup zaman tu nampak kes-kes smallpox ya. Di seluruh dunia contohnya measles pun ramai masih banyak lagi kematian ya di seluruh dunia terutama negara-negara yang tidak mengambil vaksin ya. Ini adalah penyakit smallpox. Pernah jumpa? Ya? Dia macam chickenpox tapi dia sangat lebih bahaya dan besar. Boleh katakan bila dapat penyakit je sama ada kalau dia tak mati pun dia dapat parut yang apa ni? Parut tumpuk-tumpuk parut tu memang memang obvious memang nampak jelas bahawa dia pernah dapat smallpox ya. Ya, tapi penyakit ni alhamdulillah telah berjaya dihapuskan ya. Pada tahun 1980-an ya. Akibat daripada penerimaan vaksin ya. Sebab ni penyakit ni bahaya, penyakit ni bahaya. Maksudnya semua orang pun tak berani ya. Maksudnya semua orang pun patuh dan apa? Menerima vaksin ya. Maksudnya penyakit bila semua orang pun terima vaksin, apa penyakit tu dengan sendirinya dapat dihapuskan. Ya. Bukan saja dielak tapi dihapus terus ya. Sekarang pun dah tak ada dah kuman ni. Ya. Okey ya. Maknanya imunisasi, program imunisasi memang tidak dinafikan dia menyelamatkan nyawa di seluruh dunia. Dianggarkan hampir 3 juta nyawa yang dapat diselamatkan kalau kita mengambil vaksin ya. Dan vaksin ni adalah selamat ya. Antara ubat-ubat yang selamat yang digunakan di bahagian perubatan ni, vaksin adalah yang paling ubat yang paling selamat. Itu sebab yang saya cakap dengan tadi dia mengambil masa yang sangat lama dan begitu juga banyak kajian-kajian dan juga wang yang terpaksa dibelanjakan untuk menghasilkan vaksin kerana vaksin ni mesti dipastikan dia adalah sangat-sangat selamat sebelum dia dapat dipasarkan dan dia kaji betul-betul maksud dia dari segi kesan sama ada kesan buruk atau kesan baik macam tadilah bahan tadi kan so kita kena kaji sama ada memberi banyak kebaikan atau keburukan dan program imunisasi memang menyelamatkan nyawa dan juga duit ya kalau kita tidak menjalankan program ni. So ramailah kanak-kanak yang akan menghidap penyakit. So bila kanak-kanak menghidap penyakit, bila ramai yang sakit, apa akan jadi? So terpaksalah banyak hospital lah, banyaklah doktor, banyaklah misi dan sebagainya. So semua tu kena ditambah-tambah ya. So mana memang akan apa tu? Perbelanjaan akan meningkat untuk merawat. So lebih jimat kita mencegah dengan pemberian vaksin daripada kita merawat kalau
terjadi penyakit, ya. Bukan senang nak rawat penyakit, ya. Berkatakan semua penyakit, ya. Kalau kita apa dia? Kita beri vaksin atau tidak beri vaksin. Ya, kalau tidak beri vaksin, kita rawat seperti biasa, lebih mahal, ya, belanja yang terpaksa kita kita keluarkan, ya. Tapi pada setiap tahun hampir berbilion, berjuta-juta lagi nyawa yang mati di seluruh dunia akibat daripada tidak mengambil vaksin, ya. Hampir 34 juta yang tidak di kanak-kanak yang tidak diberi vaksin, ya. Terutama di negara-negara mana tu? Negara-negara di Afrika, kan, ya? Dan South Asia. Sebagai contoh polio, polio pun dalam program eradikasi, ya, untuk dihapuskan, ya. Di Malaysia memang dah lama dah kita tak dapat kes polio, tapi dia masih lagi berlaku, ya, setengah-setengah negara, ya. Pada tahun 88 contohnya, ini banyak negara yang menghidap yang ada masalah polio, ya. Tapi tahun berapa tahun yang kebelakangan ini hanya ada 3 negara saja masih hilang yang masih ada kes polio. Negara lain tak ada polio lah. Ya. 3 negara ni. Ya. 2014, tapi saya ingat sekarang ni dah meningkat lagi lah, ya, disebabkan oleh kalau macam misal contohnya negara Syria, Yaman yang berada dalam peperangan, so mereka tidak dapat tidak ada program kesihatan yang kukuh, kan, pemberian vaksin dan sebagainya, so mereka pun antara negara yang bakal menghadapi masalah polio. So bila ada polio di sesuatu negara, so dia ni bakal merebak kepada negara-negara lain, ya. Sebenarnya program eradikasi, ya, untuk menghapuskan polio tidak akan berjaya. Sebanyakkan negara ni adalah negara umat Islam. Itu yang malangnya, ya. Ya, di Afghanistan, Pakistan, ya, dan di Nigeria. Ini adalah polio. Polio ni bila kanak-kanak tu mengidap polio, dia ada masalah dari segi saraf dia, kaki apa ni capek, kan. Atau kalau dapat sistem pernafasan, dia tak boleh bernafas, kan. Kalau tahun 50-an tu dia pakai air lung, paru-paru besi, ya, mana dia tak boleh nak bernafas. So dia kena hidup dalam dalam kontena-kontena macam ni. Ni tahun 50-an punya kes. Sekarang ni kita tak nampak dah, sebab tak ada kes polio. Di Malaysia tak ada lah, ya. Tapi sekarang ni akhir-akhir ni sebagaimana yang saya beritahu, measles contohnya bertambah. Di Philippines pun baru je, kan, last week, kan, kes-kes meningkat, kes-kes measles, kan. Di Malaysia semalam, 23, kan, 2 hari lepas pun ada kes difteria, bukan polio, difteria, ya. Okey, difteria. Difteria ni penyakit apa tu, kancing gigi, lah, saluran pernafasan dia dijangkiti kuman, ya. Okey. Yang berlaku di Johor tu semuanya adalah kes-kes yang tidak mengambil vaksin, ya. Okey, ha, saya teruskan, ya. Di penolakan vaksin di negeri Perlis semua ada. Ini jumlah yang menolak vaksin. Memang kita pantau berapa ramai. Kalau dulu memang tak ada, tak ramai. Tapi sekarang ni dah meningkat. Ya. Di Perlis pun setiap tahun pun kita dapat lebih kurang 50, kan, kes-kes yang tak mau ambil vaksin. Ya. Kebanyakannya mereka ni semua terpelajar, ni. Bukannya tak pandai. Pandai belaka. Ya. Tak mau ambil vaksin. Ya. Sebab apa tak mau ambil vaksin? Yang pertama adalah isu halal haram. Tidak yakin. Ha? Dia kata vaksin ni tak halal. Itu isu yang utama. Mungkin Ustaz Zahruddin kena jawab lebih ni tadi. Ya. Atau ragu dengan kandungan bahan yang terdapat dalam vaksin. Mengamalkan homeopati, pengaruh internet, pengaruh keluarga, takut reaction, takut kesan sampingan, rawatan tradisional. Ini anggapan-anggapan, kenapa mereka tidak mengambil vaksin, ya. Ini kebanyakan yang belajar daripada Syekh Google lah, masalah dia. Ya. Itu isu dia, ha? Kalau kita tengok dalam internet tu memang kebanyakannya adalah anti-vax, ya. Apa tu, anti vaksin ni lebih ramai daripada golongan yang pro. Memang kalah dalam peperangan internet ni,
antara pro dengan anti, anti menang. Ya. Kebanyakannya mereka yang bila dia baca, memang dia baca dia, dia akan percaya lah. Ha? Itu yang isu lah. Ya? Dia baca je internet, dia ingat semua dalam internet tu betul berlaku. Ya? Semacam-macam fitnah yang ditimbulkan. Ya? Tulis je. Ha? Tahu sikit terus tulis. Terus tulis, nasib lagi ada orang yang percaya. Ya? Ya, 13 sebab, sebab kenapa saya tak mau ambil vaksin. Siap bagi fatwa lagi. 1, 1, 2, 3. Kandungan diragui. Efek tidak tidak berkesan. Pandai-pandai je dia kata. Tak tahu mana maklumat yang dia dapat. Ya? Semua ni belajar separuh 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 jalan ni. Atau masuk universiti, keluar universiti mungkin dia, dia ponteng banyak tu. Selama jutaan tahun bayi hidup sihat atas muka bumi ni tanpa vaksin. Hanya ketika zaman Dajjal je vaksin diwajibkan. Ha, ni. Ya? Maksudnya dia tak nampak semua data-data tu, dia tak tahu. Maklumat-maklumat tu dia tak kaji. Ya? Dan dia pun tak belajar habis. Ya. Ya? Ataupun banyak lagi konspirasi lah, macam-macam teori konspirasi. Cipta virus lah. Eh. Konspirasi teori ni memang sangat mujarab lah. Memang semua orang pun kalau baca konspirasi ni, kita pun jadi apa, percaya pula eh, dengan teori-teori. Eh. Macam-macam teori. Eh. Tipu muslihat Yahudi lah. Eh. So maknanya virus yang diberikan, dia dia Yahudi beri virus supaya melemahkan umat Islam. Eh? So bila masuk virus tu, sekejap lagi umat Islam jadi macam ni, jadi macam ni. Eh? Ya? Sampai, ini sama jugalah. Kebanyakan anti-vax ni dia pun satu apa? Satu golongan juga. Eh? Satu pengikut, satu aliran juga dengan apa tu, mazhab anti flat earth. Eh? Yang percaya bahawa bumi ni adalah rata. Bumi ni tak bulat. So dia pun satu 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 golongan. Eh? Dia percaya kepada semua konspirasi. Eh? Sebenarnya apa yang dikatakan oleh saintis tentang bumi ni bulat, tak percaya, tak betul. Eh? Semua itu konspirasi belaka tu. Eh? Sebenarnya bumi ni adalah rata. Ni kan, eh? Sebenarnya di Israel pun menghadapi masalah yang sama. Eh? Israel pun ambil vaksin juga. Tapi Israel pun ramai juga golongan-golongan yang yang refuse. Yang apa, yang menolak vaksin. Bukan negara kita je, Israel pun menghadapi masalah yang sama, ya? Terutama di kalangan golongan Yahudi yang ortodoks tu, ya? Yang tidak mengambil, tak mengambil vaksin, ya? Okay. Bukan saja di masyarakat awam, kadang-kadang di apa ni, anggota kesihatan pun, doktor pun ada juga yang jadi apa, yang jadi kumpulan penyokong tak mengambil vaksin ni, ya? Banyakannya belajar tak habis ni. Ya. Atau mengamal homeopathy. Ya. Ini ada antara reason ya, kenapa mereka menolak vaksin. Ya, masalah hal hukum ya, halal haram ya. So banyak ditimbulkan ya, dari segi vaksin halal ke tak halal ya. Tapi yang kita dapat pastikan di Malaysia tidak ada unsur babi ya dalam vaksin yang kita berikan dalam program imunisasi. Ya. Tapi kadang-kadang ada vaksin yang di luar tu ada juga yang ada unsur-unsur porcine. Ya. Tapi di Kementerian Kesihatan yang kita gunakan dalam program imunisasi kebangsaan, memang kita pastikan tidak ada unsur-unsur demikian. Ya. Cuma kadang-kadang dalam proses penghasilan vaksin ni, dia ada dia ada menggunakan gelatin. Ya. Tapi bukan babi. Tapi mungkin daripada lembu dan haiwan-haiwan yang lain yang tidak diketahui status sama ada sembelih atau tak sembelih. Ha, ini berlaku. Ya. Ya. Cik Zahrudin kena jawab lebih lagi, ya, tentang isu penggunaan bahan-bahan ni, ya. Memang kita tak dapat pastikan. Melainkan kita sendiri buat vaksinlah, ya. Ha, kalau kita buat vaksin bolehlah. Ya. Bolehlah kita pastikan semua tu okey, ya. Tapi setakat ni semua yang buat vaksin ni bukan orang Islam. Ya. So kita nak arahkan dia buat vaksin apa ni yang halal pun, yang betul-betul haiwan sembelih dan sebagainya pun satu masalah juga, ya, untuk kita dapatkan, ya. Tapi banyak juga orang yang pergi Mekah ni dia minum air kencing kucing, air kencing kucing. Air kencing unta. So saya tak pasti sebab apa dia pun minum air kencing unta, najis belaka tu. Ini ada hukum di sebaliknya, ya. Tapi kadang-kadang ni bahaya juga, minum air kencing unta ni, ya, dia bawa balik muskof lah, ya, penyakit muskof, ya, ni bahaya juga, ha, kesan dia.
Tapi alhamdulillah kita ada fatwa di Perlis penggunaan vaksin, ya. Mana yang tak ambil vaksin tu adalah dikira sebagai berdosa, ya. Hukumnya adalah wajib ambil vaksin, ya. Tak ambil berdosa, ya. Dan insya-Allah pada tahun 2022 kot baru kita berjaya, baru set up kilang untuk menghasilkan vaksin dalam proses, dan mungkin dalam 2022 baru ada di kita dapat menghasilkan vaksin yang benar-benar halal, ya, mana yang ikut semua standard halal vaksin, ya. Setakat ni hanya ada satu je vaksin yang diberi status halal, ya, oleh kementerian, iaitu Gardasil, ya, yang digunakan dalam program pencegahan kanser di kanser serviks, ya, di kalangan kanak-kanak sekolah, ha, remaja, ha, diberi Gardasil. Ini adalah vaksin yang mendapat status halal, ya. Tapi banyak-banyak ubat ni yang kita gunakannya ni tak ada status halal pun, ya. Ya. Sebab ubat, ha, kita gunakan ubat, ya. Kalau nak semua halal, ada status halal, tak ada lah ubat tu, ya. Sebab ubat ni kebanyakannya bukan kita yang buat, ya. Ha, kalau kita yang buat, insya-Allah kita boleh pastikan, ya, status halal tu, ya. Okey, keberkesanan, saya ingat saya dah banyaklah bagi terang tentang keberkesanan, tidak ada isu, ah. Mana kalau kita beri vaksin dengan tak beri vaksin ni memang sangat jelas, eh. Kata contoh measles, eh. Kalau tak beri dengan beri, eh. Kalau beri memanglah, kalau beri pun kadang-kadang dia dapat juga kesan sampingan sebab kita suntik bahan organisma lah, kan, sebagian. So, mungkin dia dapat kesan sampingan. Contohnya satu daripada 1 juta encephalitis, mana penyakit radang otak, kalau kita beri 1 juta seorang dapat. Tapi kalau kita tak beri, 1,000 apa ni yang dapat penyakit, maknanya dia akan dapat 1 per 1,000 dapat encephalitis, penyakit jangkitan otak yang sangat bahaya. Tapi kalau kita beri 1 per 1,000,000, maknanya jauh beza, 1,000 kali ganda lebih berkesan, antara beri dengan tak beri, ya. Kalau kita tak beri apa jadi, kalau kita beri apa jadi, ni semua ni dipertimbangkan, eh. Itu sebab kita beri, sebab dia dapat menyelamatkan lebih banyak nyawa berbanding kalau kita tidak beri. Lagi sangat-sangat bahaya, ya. Semua ni macam saya cakapkan tadi lah, dia ada pro dan cons. Ada apa ni? Baik dan buruk, eh. Apa-apa kita buat pun, kan. Kalau kita tidur malam tadi pun ada yang mati tak? Masalahnya, ya. Dalam berapa juta apa ni penduduk, katakan kita ada 30 juta penduduk Malaysia ni, kan, berapa yang mati mesti tidur malam tadi? Ha, mesti ada yang mati, kan. Ha, so boleh katakan jangan tidur, nanti tidur pun mati juga. Ya, mana yang ada yang macam tu lah, ha? So dia ada baik dan buruk setiap apa yang kita buat, ha? Okay, ini proses vaksin, ha? Kesan sampingan sebenarnya adalah sedikit, eh. Kita dapat lebih kurang setiap tahun tu hampir hari ini jumlah semua laporan, eh. Maksudnya semua kesan sampingan ubat-ubatan ini dilaporkan, eh. Kalau yang merah tu adalah vaksin. So ada berapa? Lebih kurang 1,000 lebih kurang, kan, yang dilaporkan kesan sampingan daripada pengambilan vaksin, eh. Kebanyakannya kesan-kesan sampingan ini adalah kesan yang ringan, eh, yang tak bahaya. Yang ada bahaya pun sedikit je. Daripada 7 juta, contohnya 7 juta dos vaksin yang kita beri pada tahun bila ni, ya, saya ingat tahun 2015 ni, ya. So hanya terdapat 29 kes yang serius, komplikasi, ya, yang mengilap komplikasi, ya, yang bahaya, 29 kes, ya. Maknanya berjuta-juta yang lain tu alhamdulillah tak ada masalah apa-apa, ya. Tapi kalau kita tak beri, memanglah akan beribu-ribu yang mendapat penyakit, ya, dan kematian, ya. Ha, itu yang lebih bahaya. Maknanya vaksin ni adalah satu benda yang kita beri sangat-sangat bagus, ya, sangat-sangat menyelamatkan nyawa dan juga apa ni, menjimatkan sumber kewangan kita kalau kita beri vaksin. Malah vaksin ni dikatakan antara banyak-banyak program perubatan ni, pemberian vaksin adalah yang bagus, mana yang menjimatkan dan juga menyelamatkan, ya, berbanding dengan program-program kesihatan yang lain, ya.
Okey, dari segi homeopati, Presiden Encik Zainal daripada Majlis Perubatan Homeopati Malaysia sendiri mengatakan bahawa sebenarnya ubat-ubat homeopati ini sepatutnya tidak digunakan untuk mencegah penyakit-penyakit vaksin tadi. Sepatutnya tidak digunakan, tapi saya tak pasti kenapa pengamal-pengamal homeopati yang lain tu yang percaya, sedangkan memang nyata jelas bagi pihak yang atasan pun tidak mengiktiraf ubat homeopati untuk digunakan sebagai pencegah penyakit, okay, So sebagai harapan, tujuan kita beri vaksin ni adalah kita cuba untuk kekal status kita dapat membasmikan polio, so tidak ada lagi kanak-kanak yang terjangkit dengan polio. Kita dapat mengawal penyakit-penyakit lain, ini harapan negara kita, tetapi dia memerlukan kepada kerjasama kita semualah, sama ada di kalangan pekerja-pekerja perubatan, di kalangan industri yang menghasilkan vaksin, dan juga masyarakat secara umumnya. So ini adalah baru kita dapat melahirkan masyarakat yang sehat. Kalau tak, banyaklah negara rakyat kita yang akan menghidap penyakit. Bukan saja menghidap penyakit, banyak juga yang cacat lah. Kalau dapat polio sebagai contoh, so you cacat seumur hidup, capek seumur hidup. So lagi susah nak kerja macam mana produktiviti ini yang berlaku di negara-negara yang mengendapi masalah jangkitan kuman. Sepatutnya penyakit-penyakit itu boleh dicegah, tetapi disebabkan mereka tidak mengambil vaksin, banyaklah kejadian-kejadian penyakit yang berlaku. So itu sebagai kesimpulan. Program imunisasi adalah satu program yang berkesan. Cuma masalah sekarang ini akibat daripada penularan dalam media-media sosial, timbul isu, dan kes-kes yang menolak vaksin. Ini adalah benda-benda yang sangat membimbangkan kita, bukan saja kita di Malaysia, tapi di seluruh dunia pun dia menjadi isu. Itu yang timbul kemungkinan kita bakal mewajibkan, maknanya mesti ambil vaksin. Tak ambil vaksin, memang kena akan didenda dan sebagainya. Ini peraturan-peraturan yang sedang dipertimbangkan, sama ada perlulah kita wajibkan vaksin kepada semua penduduk kita. Setengah-setengah negara dia telah buat semua ni, tapi Malaysia masih dalam proses. Sebenarnya saya pun tak pasti sama ada apa jadi kalau kita wajibkan, kita wajibkan vaksin. Sebab bila kita wajibkan vaksin ni, dia perlu ada peraturan-peraturan lain. Contohnya, kalau siapa-siapa yang dapat, bila kita wajibkan mesti ambil vaksin, tiba-tiba dia ambil vaksin tu dapat kesan sampingan. So bila kesan sampingan tu, dia mesti diberi kompensasi dan sebagainya. So bila nak bagi kompensasi ni pun satu hal juga, kadang-kadang orang dia claim lebih, kita tak sakit pun dia kata sakit, tak mati pun dia kata mati, bukannya susah, sekarang ni pun ramai kanak-kanak yang dibiarkan mati, dibuang bayi dan sebagai contoh, itu senang mudah nak bunuh bayi ni, contohnya kalau dia pergi ke dapat imunisasi, balik rumah dia cekup dengan bantal dia, bayi tu mati, esok dapat duit ganti rugi kata mati sebabkan oleh vaksin. Ini semua adalah benda-benda yang patut kita perlu kaji lebih mendalam, sama ada patut atau tidak patut kita mewajibkan pemberian vaksin di kalangan penduduk kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembentangan bagi sesi yang pertama yang telah disampaikan oleh yang berbahagia Dr. Muhammad Fauzi bin Kamaluddin. Dan ini majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia di atas kesediaan beliau menentangkan penangan tentang vaksin dari aspek perubatan. Jadi mudah-mudahan kita dapat memahami dari ilmu pengetahuan yang tersebut yang disampaikan sebentar tadi. InsyaAllah untuk pengetahuan hadirin hadirat yang dihormati sekalian,
Jadi bagi sesi yang seterusnya kita ambil masa rehat, insyaAllah lebih kurang 15 menit. Dan kita akan bermula sesi yang kedua insyaAllah bersama yang berbahagia sahibul fadilah Dr. Zahulim bin Abdul Rahman pada pukul 10 pagi. Tepat pada pukul 10 pagi.